Kompetensi yang pertama, profesionalisme yang luhur, etika dan legal. Di mana kita sebagai lulusan PMK harus berketuhanan yang Maha Esa dan kita harus memiliki sifat yang jujur dan lebih mengutamakan kepentingan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Kita sebagai lulusan PMK harus memiliki sifat yang hati-hati dan mawas diri. Salah satu contohnya yaitu dalam bekerja, kita harus cermat dan teliti untuk menghindari suatu kesalahan dan ketidaktepatan dalam bekerja. Yang ketiga, komunikasi efektif, di mana kita sebagai lulusan PMK harus mampu berkomunikasi dengan pasien. Salah satunya kita harus mengedukasi pasien sebelum melakukan tindakan medis. Kompetensi yang keempat, manajemen data dan informasi kesehatan, di mana sebagai lulusan PMK kita harus mengelola data dan informasi kesehatan. Salah satu contohnya yaitu menyusun program pelaporan dan program kesehatan. Kompetensi yang kelima, keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kita sebagai lulusan PMK harus dapat menggunakan berbagai jenis klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit. Salah satu contohnya, kita sebagai petugas harus menuliskan kode sesuai dengan kaidah penulisan. Kompetensi yang keenam, aplikasi statistik kesehatan, epidemiologi dasar, dan biomedik. Di mana kita sebagai lulusan PMK harus mampu mengelola data kesehatan baik itu secara manual maupun elektronik. Dan juga kita harus menganalisis data morbiditas dan mengelola grafik Barber Jensen. Ya, ini saya meminta kesulit ini itu. Ya itu ya. Ya. Yang ketujuh, manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Sebagai lulusan PMK, kita harus menjaga privasi dan keamanan data pasien. Salah satunya yaitu memperoleh surat kuasa sebelum melepas informasi kepada pihak yang berkepentingan.